Hai semua anak-anak kelas 4 yang ada di rumah, kembali lagi bersama Miss Dewi dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penaksiran. Penaksiran hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, kamu telah mempelajari tentang pembulatan bilangan. Sekarang, kamu akan mempelajari penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan cacah. Nah, anak-anak, untuk melakukan penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan cacah, kalian harus mengerjakan dengan cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bagaimana caranya melakukan penaksiran hasil penjumlahan, pengurangan, penaksiran, dan pembagian bilangan cacah itu? Ayo kita simak pembelajaran berikut. Dan sebelum belajar, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu melakukan penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan cacah. Nah, anak-anak, penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan cacah berarti memperkirakan hasil penjumlahan atau pengurangan dua bilangan tersebut. Bagaimana cara melakukan penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan dua bilangan cacah? Nah, penaksiran hasil penjumlahan dan pengurangan dua bilangan cacah dilakukan dengan melakukan pembulatan. Perhatikan di buku modulnya. Pembulatan dua bilangan tersebut. Jadi, dua bilangan tersebut kita akan bulatkan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, atau ke ribuan terdekat. Baik, anak-anak, kita mulai dengan contoh yang pertama. Kalian bisa sambil membuka buku modulnya halaman 13. Contoh 1. Taksirlah hasil dari. Pada modul kalian, ini bukan 7 ya, Miss Dewi coret, ini menjadi 43. 43. Nah, 43. Nah, kita akan melakukan penaksiran. 43. 43 ditambah 76. Nah, penaksirannya berapa? Kita ingat, angka 4 ini menempati nilai puluhan. Nah, kita akan melakukan penaksiran ke puluhan terdekat. Anak-anak harus tahu terlebih dulu mana yang menempati nilai puluhan. Nah, jadi yang menempati nilai puluhan adalah angka 4. Angka 4. Dan kita lihat angka 3-nya ini, angka satuannya. Nah, kita akan melakukan pembulatan angka 3. Nah, 3 lebih kecil dari 5. Tiga ini, anak-anak bisa lingkari, lebih kecil dari 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan menjadi 0. Berarti 43 dibulatkan menjadi 40 ditambah. Sekarang kita lihat 76. Nilai puluhannya adalah 7 dan satuannya adalah 6. Kita akan membulatkan angka 6. 6 lebih besar dari 5. Karena 6 lebih besar dari 5, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, sekarang kita lakukan, berarti 7 kita bulatkan menjadi 10, anak-anak, bukan 1 ya. Berarti 70 ditambah 10, berarti hasilnya adalah 80. Nah, sekarang kita jumlahkan. 40 ditambah 80 sama dengan 120. Jadi, taksiran hasil dari 43 ditambah 76 adalah 120. Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 91 dikurangi 58. Nah, kita lihat angka satunya. Angka 1 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan menjadi 0. Berarti 91 ini dibulatkan menjadi 90. Sedangkan 58, angka 8-nya ini, 8 lebih besar dari 5. Karena angka 8 ini lebih besar dari 5, maka dibulatkan menjadi 10. Nah, sekarang
50, ini menempati nilai 50 ditambah 10 sama dengan 60. Jadi kita melakukan pembulatannya ke atas. Berarti 90 ditambah 60 sama dengan, dikurangi ya anak-anak ya, dikurangi 90 dikurangi 60 sama dengan 30. Baik, itu untuk penaksiran ke puluhan terdekat. Kita lanjutkan dengan penaksiran ke ratusan terdekat. Sama seperti kita melakukan pembulatan pada video sebelumnya. Misalnya contohnya di sini adalah 357 ditambah 471. Nah, kita lakukan pembulatan terlebih dahulu. Kita lihat yang akan kita bulatkan adalah angka ratusannya, yaitu angka 3 dan angka 4. Nah, kita lihat angka di sebelahnya angka 3, yaitu angka puluhannya adalah angka 5. Perhatikan, angka 5 lebih besar sama dengan 5. Karena dia sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, jadinya 100. Maka 357 dibulatkan menjadi 400 ditambah. Sekarang kita lihat, nih ada angka 7. Nah, angka 7 lebih besar dari 5. Ini angka 7 ya anak-anak ya. Saya ulang. 7 lebih besar dari 5, maka dibulatkan menjadi 100. Berarti 400 nih, 400-an. 400 ditambah 100 menjadi 500. Berarti 400 ditambah 500 sama dengan 900. Seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua biar anak-anak lebih paham dan mengerti. Taksirlah hasil dari 826 dikurangi 264. Maka kita harus melakukan pembulatan terlebih dahulu. Lihat, 800 ini yang akan kita bulatkan adalah angka 8. Kita lihat angka di sebelah 8 itu angka 2. 2 lebih kecil dari 5 ya anak-anak ya. Nah, maka 2 ini kita bulatkan menjadi 0. Berarti 826 dibulatkan menjadi 800. Nah, dikurangi 264. Kita lihat angka 6-nya. 6 lebih besar dari 5, maka dibulatkan menjadi 100. Nah, berarti 200 ditambah 100 sama dengan 300. Maka 800 dikurangi 300 sama dengan 500. Itu ya anak-anak untuk penaksiran ke ratusan terdekat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penaksiran ke ribuan terdekat. Nah, anak-anak bisa perhatikan kembali buku modulnya. Ke ribuan terdekat, misalnya kita lihat, taksirlah 4.390 ditambah 7.920 sama dengan berapa? Yang akan kita lakukan pembulatan adalah angka 4 yang menempati nilai ribuan dan angka 7. Sekarang kita akan lihat angka di sebelah ribuannya itu adalah angka 4, di sebelahnya adalah ada angka 3. Berarti 3 lebih kecil dari 5 anak-anak, maka dibulatkan menjadi 0. Berarti 4.390 kita bulatkan menjadi 4.000. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ditambah 7.920. Ada angka 9. Ini lebih besar dari 5. 9 lebih besar dari 5, maka kita akan bulatkan menjadi 1.000. Nah, berarti 7.000 ditambah 1.000 menjadi 8.000. Nah, sama dengan 4.000 ditambah 8.000 sama dengan
12.000, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, contoh kita yang terakhir, yaitu 7.236 dikurangi 3.742 sama dengan berapa? Kita lihat angka ribuannya adalah angka 7, di sebelahnya ada angka 2. Itu lingkari 2 lebih kecil dari 5. Maka bilangan ini dibulatkan menjadi 0. Nah, sekarang berarti 7.000 ditambah 0 menjadi 7.000. Makanya kita bulatkan ke 7.000. Sekarang 3.000-annya dan ratusannya adalah 7. Kita lihat angka ratusannya yaitu 7 lebih besar dari 5. Maka dibulatkan menjadi 1.000. Maka 3.000 ditambah 1.000 sama dengan 4.000. Maaf ya anak-anak, ini dikurangi ya. Kita kurangi. Nah, sama dengan 7.000 dikurangi 4.000 sama dengan 3.000. Nah, anak-anak, demikian penjelasan yang dapat disampaikan tentang penaksiran ke puluhan terdekat, penaksiran ke ratusan terdekat, dan penaksiran ke ribuan terdekat untuk pengurangan dan penjumlahan bilangan cacah. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti dengan penjelasan yang sudah Miss Dewi sampaikan. Dan apabila ada pertanyaan dengan penjelasan ini, silahkan nanti bisa tanyakan melalui Miss Dewi atau bisa lewat Mr. Paul. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati.